Kurang lebih setengah dari itu. Jadi diperkirakan hari ini sekitar 900-an orang yang hadir ramai-ramai ingin menyaksikan peresmian balai adat ini. Itu baik dari Kecamatan Tanah Liat, Betayau, Muruk Rian maupun Zep. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang akan dilaksanakan oleh pelaku adat Kabupaten Tanah Tidung. Azan yang dikumandangkan adalah kegiatan sakral bagi ulun pagung tidung untuk menempati bangunan atau rumah baru agar pelaku kehidupan baik setiap orang atau pemimpin dapat menghadirkan suasana batin untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Zat yang Maha Agung, Zat yang menguasai dunia serta seluruh isinya. Oh.
Thank you.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian acara adat pada hari ini selalu mendapat berkah dari Allah, serta seluruh kita yang hadir pada saat ini selalu dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatiha bi anallahu niyatil kabul was salihin wa ila rasul mustafa Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya taqabbal syariatid doa yahbat alaina baniyatil islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum ajmain. Hajrakumullah aniyatan salamatan. Acara adat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidulillahi lahumul fatiha. Al-Fatiha wa jubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin bil awalin wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an sa'adatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal abad wa taqna biha Allah min jami' al hajat wa tutamna biha jami' syi'at wa tutamna biha indaka ala derajat wa tuballiguna biha aksal goyat min jurnal kharat bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli sayyid qadir. Allahumma tawil umurana wa sadsadana wa nawir kulubana wa sabit imanana wa asina manusia ajakana wal khri karibna wa nisyari abidna wa abdi hawa ijana bidini wal dunia wal akhirat inna ka'ala kulisai kudir. Allahumma tah alayna ababal khairi wapabal barakah wapabal nikmah wapabal rezeki wapabal kuwati wapabal sehati wapabal salamati wapabal afiyah bal jannah. Allahumma bina min kulli bala'id dunya jabil akhirah wa syaitana bakil qur'anil azim wa nabiyikal karim salatun ajabil akhirah. Ghafran rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadina wa jatan fil minna wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wal andal hisab. Rabbana ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil fatiha wa siril fatiha wa ni'matil fatiha wa barakatil fatiha wa karamatil fatiha wa rahmatil fatiha ya farjalham. Wa ya kasifal kam ya'mal ibadihi wa farham ya kafiyal bala ya Allah. Wa ya dabil berrahman wa ya dabil berrahim. Idba'nal qala awal bala awal waba awal pahsya awal mungkar wa siupata awal muhtali pata wassadai dalmihan. Mazhar min habatan fi waladina satar muslimin innaka ala kulli sayyid qadir. Rabbana hablana min ajwajina wa jurriyatina qurrata ayun wa ja'alna al muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024 kami melaksanakan acara adat di rumah adat yang baru diresmikan ini ya Allah. Maka berikanlah pemimpin kami kekuatan, berikanlah dia kesehatan ya Allah, supaya sia kelak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Allah, saat itu demo masih perlu pemimpin anu sinada depan demo itu adalah untuk melanjut de perjuangan untuk menuntaskan segala keinginan. Ya Allah, pada saat itu demo intimung de boleh adat itu bermohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan untuk ke depan-Mu ya Allah, untuk tahun 5 tahun ke depan ya Allah, supaya pemimpin demo itu tetap sehat, dapat berjuang untuk Kabupaten Tanah Tidung tercinta ini ya Allah. Ya Allah, mencina daya dan kekuatan dalam diri demo ya Allah, selain kekuatan untuk dirimu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demo saat itu hanya sebagai hamba ya Allah. Napas kami adalah pinjaman darimu ya Allah. Kekuatan kami adalah kekuatan darimu ya Allah.
tiada daya dan upaya tanpa pemberian darimu, ya Allah. Ya Allah, apabila ada memenduli dan pangkuanmu, ya Allah, penuduli dalam husnul khatimah, Anda penuduli dalam su'ul khatimah. Ya Allah, sehatkan pemimpin demo saat itu. Mudah-mudahan kalian melanjut untuk 5 tahun ke depan. Untuk demo tanah sayap itu apalagi, ya Allah, untuk selalu mendukung kegiatan program beliau, untuk nepung-nepung demo anak ingkupu demo untuk selanjutnya, ya Allah. Ya Allah, saat itu demo bermohon dan bermunajat, kabulkanlah permohonan demo itu, ya Allah. Jadi gitu mungkin doa untuk penusah boy demo, ya Allah. Apabila dalam doa gitu sinap hilapan, mohon ampun dan maaf, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa la talami jana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa min ahlil ta'ah wa min ahlil taqwa wa min ahlil Qur'an wa min ahlil sunnah wa min ahlil sunnah wal jamaah ya ahlil warfu jannatul na'im. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma tawwil umurana waj'al fi kulli lailatin hudallatin ihsana wa taqabbal du'ana bi barakatin sihabdil qadir jailani wa barakatin safaati nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khadalkihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatun basalam. Wal akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya Pak Bupati, oleh karena ini adalah merupakan permintaan dari orang tua kami untuk berdoa bahasa Tidung atau bahasa Pagun, tapi memang sulit, mau dikonsep juga Pak, susah. Jadi untuk itu kami hanya sedikit menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya akan kita saksikan bersama persembahan nyanyian bebolo oleh para ibu-ibu pelaku adat Kabupaten Tanah Tidung. Bebolon adalah karya sastra ulun Pagun yang berbentuk puisi namun tidak terikat oleh sajak. Kepada yang kami hormati Ibu Famila Ibrahim, kami persilakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah persembahan nyanyian bebolon. Selamat menyaksikan. Thank you.
Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa sekali lagi atas persembahan yang telah ditampilkan. Prosesi adat Totong Emas diawali kepada Bupati Tanah Tidung oleh Ketua Lembaga Adat beserta pengurus. Totong Emas adalah nazar atau niat yang ditujukan kepada seseorang yang telah berhasil mencapai kebaikan. Dalam hal ini adalah Bupati Tanah Tidung. Totong artinya ukur. Adapun anggota tubuh yang diukur. Dan kelima adalah pengukuran dari pinggang sampai dengan ujung kaki. Totong Emas ini nantinya akan diberikan kepada perwakilan etnis yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Hal ini dimaksudkan adalah semata-mata untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di bumi Ubun Taga. Dan prosesi Totong Emas dilanjutkan kepada Ibu Familia Ibrahim oleh Ibu-ibu pengurus adat Tidung. Prosesi Totong Emas selesai. Kepada Ketua Lembaga Adat beserta pengurus dan ibu-ibu Lembaga Adat, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat dan berkenan kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung dan Ibu Familia Ibrahim untuk duduk kembali. Datar KTP.
garis miring 2 Mei 2024. Saya Haji Askandar Muhammad Ali, selaku Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Manado, mewakili semua pengurus Lembaga Adat Tidung Kabupaten Manado, berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan serta melihat bukti nyata pembangunan yang diraih dalam 3 tahun kepemimpinan Bapak Bupati Kabupaten Manado, maka dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kami memberi gelar pengiran kepada Bapak Ibrahim Ali selaku Bupati Kabupaten Manado. Saya 26 Februari 2024, Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Manado Haji Askandar Muhammad Ali ditandatangani, Wakil Ketua 1 Sabransa ditandatangani, Wakil Ketua 2 Asikinur ditandatangani, Wakil Ketua 3 Ahmad ditandatangani, Wakil Ketua 4 Sahrim ditandatangani. Penyematan atribut kebesaran adat ulun pagun. Adapun atribut kebesaran adat ulun pagun yang akan diserahkan yaitu sesina, parang, kain selempang, dan tombak. Dan selanjutnya berkenan kepada Ibu Fahmi Negeri untuk dapat mendampingi. Dan dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Pangeran Ibrahim Ali oleh Kapolres beserta Dandim 09 Kabupaten Tegal, Ketua Adat beserta Pengurus Adat. Adat ulun pagun sebagai Pangeran Ibrahim Ali. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa.
Baik, kepada seluruh ketua adat dan pengurus, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus paparan Bupati Tanah Tidung atas 3 tahun kepemimpinan Ibrahim Ali Hendrik pada pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung, kepada yang terhormat Pengiran Ibrahim Ali, kami persilakan. Dan kepada seluruh tamu undangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, dan sama-sama kita banggakan para ketua-ketua adat, orang tua kita, ketua adat Kabupaten Tanah Tidung, Ayanda Haji Askandar Ali, dan mantan ketua adat Kabupaten Tanah Tidung, Ayanda Arman Sahali, dan seluruh pemangku-pemangku adat, Ujang Asikin Nur, dan kemudian Ujang Sabran, dan kemudian penguasa Pulau Mandul, ada Ujang Sahrin, kemudian Kecamatan Sesayap, dan kemudian yang saya hormati dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ketua Adat Blusuk Provinsi Kalimantan Utara, Pak Yungkul, dan kemudian Ketua Adat Blusuk Kabupaten dan pemangku-pemangku adat tingkat kecamatan sampai dengan desa, dan kemudian seluruh pemangku-pemangku adat dan ketua-ketua adat Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, baik Lundai, Kenya, dan lain-lain, dan kemudian organisasi masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Karena ini acara adat, maka saya mendahului yang terhormatnya tokoh-tokoh adat dulu. Dan kemudian yang saya hormati abang saya Kapolres Kabupaten Tanah Tidung, Bang Didik, makasih Bang, yang mensupport terus di tengah kesibukan beliau mengawal pemilu. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai pemilu untuk pleno tingkat kabupaten, dan alhamdulillah hari ini alhamdulillah agak longgar, maka beliau berkenan untuk hadir menemani saya. Dan kemudian yang saya hormati abang saya, saudara saya Pak Dandim 0914 beserta istri, terima kasih Bang. Dan kemudian yang saya hormati dan saya cintai, insya Allah Ibu Dewan Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Pamelia. Tapi tentunya Ibu Dewan menjadi anggota DPRD atau insya Allah terpilih, itu semua berkat kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak Asisten 1, Pak Asisten 2, Pak Asisten 1, makasih Bang Idham, ini kemarin Pak Idham ini baru posisinya di Balikpapan kemarin, dan alhamdulillah pagi ini sudah datang. Makasih Pak Uus selaku penanggung jawab kegiatan peresmian Balai Adat pada pagi hari ini. Makasih Pak Asisten 2 sudah mempersiapkan segala sesuatu. Pak Sekda tidak dapat hadir bersama tempat kita, kebetulan Pak Sekda sebagai ketua
Komda Alherat, kebetulan di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, Rakernas Komda Alherat pada pagi hari ini dilaksanakan. Kemudian yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang hadir semua, dan kemudian Bapak Camat yang luar biasa ya kerjasama. Saya lihat Pak Camat sesayap ilir, makasih Bang Iwan. Pak Camat sesayap ilir ini walaupun secara struktur organisasi di bawah saya, tapi secara alma mater dia senior saya. Maka walaupun dia saya panggil camat, tapi tetap saya panggil ujungnya Bang Iwan. Itulah cara saya menghormati senior yang lebih tua daripada saya. Dan kemudian semua camat yang telah berkolaborasi, ya, camat Murukriang, kemudian Betayau, dan kemudian camat Sesayap, dan kemudian camat Tanalia, dan seluruh kepala desa yang hadir, ya, wabil khusus kepala desa sekecamatan Sesayap Ilir. Saya ucapkan terima kasih untuk pelaksanaan pagi hari ini. Yang tidak kalah luar biasa adalah acil-acil saya yang cantik-cantik pada pagi hari ini, yang telah mendendangkan lagu Bebilin, ya gitu kan, yang mempopulerkan lagu Bebilin. Dialeknya agak beda, ini khusus dialek Sesayap saya lihat. Terima kasih, beri aplaus untuk acil-acil dan keluarga besar kita yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat kekuatan. Selawat dan salam selalu tercurah dan tertuju kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya pada saat yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan serta ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Saudara sekalian, karena kita masih diberikan kesempatan bertatap muka dan sudah sepatutnya kita semua merasakan bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan kesehatan lahir batin agar kita semua dapat mewujudkan Kabupaten Tanah Tidung yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, Ujang, Acil, dan mau sekalian, pada hari yang berbahagia ini, pertama kita akan melakukan peresmian dan penandatanganan prestasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung. Insya Allah sebentar ada 17 peresmian kegiatan pembangunan yang akan saya tanda tangani prasastinya. Dan kemudian saya berpesan kepada semua OPD agar kegiatan-kegiatan yang seperti ini tidak menjadi hanya kegiatan seremonial saja. Kegiatan yang sudah kita laksanakan sudah selesai, tidak ada terasa lagi nanti hiruk pikuknya, tidak ada lagi terasa energinya, manfaatnya. Ini saya lihat ada beberapa yang harus kita evaluasi. Saya minta prasasti yang setelah ditandatangani ini nanti langsung dipatenkan, dicor dan dipasang. Jadi supaya jelas bahwa gedung bangunan yang dibuat oleh pemerintah ini adalah gedung yang sudah diresmikan oleh kepala daerah, ya. Jadi saya minta nanti prasastinya tidak disimpan di kantor, nanti dipasang di sini dan ada tanggal penandatanganannya dan kemudian ada penandatanganan oleh kepala daerah. Itu pertama pesan yang ingin saya sampaikan. Kemudian di antara 17 peresmian, yang pertama adalah pembangunan inlet atau outlet BBI dan persawahan dengan anggaran. Ini outlet BBI yang ada di Desa Limbu Sedulun. Kita menganggarkan lewat anggaran APBD sebesar kurang lebih 1,4 miliar. Insya Allah hari ini akan kita resmikan bersama-sama. Dan kemudian yang kedua, peresmian Pasar Rakyat Imbayut Taka Baru yang didanai oleh dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan yang kita dapatkan dari Menteri Perdagangan yaitu Bang Zulkifli Hasan sebesar 2,7 miliar. Dan ini gambarnya yang akan kita paparkan.
dan saya sudah meminta kepada Pak Asisten 2 kemarin untuk mengkoordinir kemarin Pol PP dan kemudian Disperindagop. Saya kepingin tidak ada lagi pedagang yang berjual di atas trotoar jalan yang ada di Tidung Pala. Jadi saya minta tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi dalam pembagian los ini. Saya minta Disperindagop objektif, berikan kepada siapa yang betul-betul berhak dan betul-betul bisa dimanfaatkan kepada pedagang penjual ikan yang ada di trotoar. Tujuannya apa? Kita harus memperindah agar tidak ada yang berjual di trotoar pinggir jalan. Insya Allah Tidung Pala akan kelihatan perubahannya nanti. Amin. Dan kemudian pembangunan Masjid Al-Jihad Desa Rian Rayo dengan anggaran APBD sebesar 1,3 miliar. Ini saya ucapkan terima kasih juga. Inilah tandanya Indonesia ini beragam-ragam tapi tetap ada toleransi umat beragamanya, ya. Desa Rian Rayo ini kepala desanya namanya Pak Hermanus. Beliau perpaduan antara NTT dan Dayak Belusuh. Agamanya Katolik, tapi beliau sangat mendukung untuk dibangun masjid yang ada di Desa Rian Rayo. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa Rian Rayo. Dan kemudian yang keempat, Masjid Aroda Desa Sepala Dalung dengan total anggaran sekitar 13,2 miliar. Ini sebenarnya saya hanya melanjutkan, ya, melanjutkan pembangunan masjid ini dari Pak Bupati yang sebelumnya, ya, Pak Bupati almarhum Haji Undunsa. Saya minta kita tundukkan kepala sejenak, sekaligus kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Haji Undunsa, walaupun bagaimana beliau adalah tokoh sosok penting dalam terbentuknya Kabupaten Tanah Tidung dan pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Saya minta keikhlasan hati kita. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Nah, ini saya cerita sedikit. Ini pembangunan awal sudah dilaksanakan oleh beliau. Nah, saya melanjutkan, ya. Saya melanjutkan dan alhamdulillah inilah Masjid Aroda yang ada di Desa Sepala Dalung. Dan kemudian yang kelima adalah Masjid Nurul Iman Desa Manjelutung dengan anggaran 5,9 miliar. Ini alhamdulillah sudah rampung 100% dan insya Allah pertama kali masyarakat di Desa Manjelutung akan bisa menggunakan masjid ini untuk beribadah nanti pada saat ibadah sholat terawih pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan bagus dan kemudian bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Desa Manjelutung. Ini masjid pertama yang mewah di Manjelutung pokoknya. Kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Kepala Desa. Nanti insya Allah kita akan minta nanti dukungan dari perusahaan yang ada di Manjelutung agar masjid ini nanti pokoknya ketika orang masuk ke sana bawaannya adem aja. Kenapa? Karena semua ada AC-nya nanti di kiri kanan. Nah, ini nanti urusannya Pak Kades Manjelutung nanti nih, Mansaril yang urusnya. Ya, dan kemudian Musola Al-Khairat Tidung Pala Timur dengan anggaran APBD 473 juta. Ya, ini Musola Al-Khairat kalau tidak salah di MI di Mataranda Intidianya di anak-anak TK-nya yang ada di Tidung Pala Timur. Dan kemudian ini yang saya bilang, ya. Ini yang saya sampaikan bahwa Pak Bupati itu siyoknya adalah pemimpin untuk semua umat beragama yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi saya berusaha berlaku adil. Yang namanya rumah ibadah, kita tidak hanya fokus membangun rumah ibadah orang muslim saja. Tapi tahun ini dalam waktu 3 tahun mungkin ada sekitar 6 atau 7 gereja yang saya bangun. Yang di depan kita ini adalah pembangunan gereja GKPI El Sadai Desa Belayan Ari dengan anggaran sekitar 944 juta rupiah.
Dan kemudian selanjutnya yang ke-8, kita juga membangun gereja Katolik Santo Carolus Desa Tian Rayo. Nah, ini dia. Supaya kita hadir, kemarin Pak Kades sudah minta kita bangun di pinggir jalan masjid yang ada di Tian Rayo, dan kemudian kita melihat di sana jamaatnya banyak pemeluk agama Katolik, dan kemudian kita bangun gereja Katolik yang ada di Tian Rayo, ya. Ini belum selesai nih, kemarin saya cek tehelnya belum selesai. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan tahun ini. Saya minta Pak Kadis PU ya, lewat Kabid Cipta Karya, kita tuntaskan tahun ini ya. Mudah-mudahan nanti di Natalan tanggal 25 Desember gereja ini bisa dimanfaatkan oleh umat Katolik yang ada di Desa Rian Rayo. Kemudian Gereja Katolik Santo Petrus Desa Kujau dengan anggaran 997 juta juga ya di Kujau, karena kebetulan umatnya yang banyak di sana adalah umat Katolik juga, kita sudah bangunkan. Dan kemudian Gereja GKII di Desa Maning dengan anggaran APBD sekitar 1,1 miliar ya. Ini di kampungnya Pak Paul ini. Mana Pak Kepala Desa Paul? Ada beliau. Nah, ini orang tua gagah ini. Keren. Makasih Pak Paul ya. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk gerejanya. Kemudian Gereja Katolik Santo Mikael Mendupo dan Priok. Nah, ini dua-dua ini. Pak Agus dengan si Markus, mana Pak Kades Mendupo? Priok mana Kadesnya? Nah, hilang lagi ya kan? Oh, ada. Kalau senang juga sembunyi di tiang-tiang, jadi gak kelihatan ya gitu kan. Oke. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya Pak Agus dan Kades Priok. Kemudian ada Laboratorium IPA PDAM Tirta Sungai Sesayang dengan anggaran 491 juta. Ini mana PLT Direktur PDAM? Ah, Pak Kapak Kesra. Cil, Ujang, kalau PDAM di Sesayang pilih mati, telepon aja dia. Dia yang punya urusan. Tapi jadi mentornya Bang Idham nih. Jadi kalau mau amati air, telepon Bang Idham aja. Biar Bang Idham yang telepon dia. Ya, tapi insya Allah Pak Kabak Kesra ini kerjanya giat, gak kenal waktu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah Sesayang sudah teraliri, dan insya Allah mungkin di bulan 3 ini juga kami akan meresmikan PDAM untuk Desa Berbatu Supa. Nah, dan kemudian Puskesmas Pembantu Desa Rian Rayo, ya, Pustu, ini pas di pinggir jalan. Ini juga mudah-mudahan bisa membantu bicara tentang kesehatan untuk masyarakat Desa Rian Rayo. Terima kasih Pak Kades Kesehatan Pak Haji Sarif, terima kasih. Dan kemudian Ruang Laboratorium Perserta Perabotan SMP Al Khairat, ya, lewat anggaran APBD, ya, Pesantren Al Khairat. Ini SMP Al Khairat, bukan pesantren, di SMP Al Khairat yang ada, lewat anggaran DAK, dana alokasi khusus. Kemudian yang ke-15, Ruang Laboratorium Komputer Peserta Perabot Al Khairat juga lewat APBD sebesar 591 juta, ya. Ini juga ada. Dan kemudian kita lanjutkan, yaitu SD 001 Tanah Tindung yang dulu ex kantor KPU yang terbakar. Dan alhamdulillah ini gambaran yang sekarang sudah menjadi ruang kelas kembali. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan untuk anak-anak bersekolah kembali. Dan kemudian yang ke-17, alhamdulillah hari ini, yaitu Balai Adat Kecamatan Sesayang Hilir, kita menganggarkan dengan skema tahun jamak, ya. Dengan asumsi kita menghitungnya mulai dari tahun 2022, memang agak lambat sebenarnya, ya. Ini juga panjang rentetannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Haji Askandar, Pak Kades Sesayap Induk, Sepala Dalung, Seludau, dan Sesayap Selor, dan tokoh masyarakat pemangku adat dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Sesayap Induk, Sepala Dalung, Seludau, dan Sesayap Selor. Alhamdulillah akhirnya hari ini yang kita tempati di dalam ruangan ini bisa terwujud 100% berkat kerjasama seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Sesayap. Saya meyakini ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada dukungan, karena saya dari awal saya memahami pembangunan ini ada tarik menarik. Dan alhamdulillah pas saya dilantik, komunikasi yang baik Pak Kades Sesayap dan kemudian Ayanda
Haji Askandar Ali, kemudian ada Bang Hasbul, dan kemudian ada Pak Dewan, Pak Bakti. Tadi saya satu kehormatan, walaupun belum dilantik, yang pegang payung saya Pak Dewan. Ya, dan kemudian insya Allah, Acil, Maman, Ujang, pembangunan baloi adat ini belum tuntas 100%. Karena saya kepengennya baloi adat ini akan menjadi sebuah kasanah tempat wisata orang yang akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Tidung.